Kami
Dari sebutkan sekali lagi, coba akan melakukan aksi baik yang untuk kalian berdua bagi maluan Tuhan. Itu malah ada sebuah punya kepada adik-adik. Apa yang berada di hadapan anda ini adalah single laut, bukan asing laut ya. Untuk memisahkan pemisahan antara hewan ini dengan hewan tersebut, pemisahan kitarnya adalah terletak pada ujung pinggirnya. Oke, namanya itu adalah pukul setiap. Mari sama-sama saksikan aksi hajar dan berdoa. Domba melakukan satu pergunaan, melakukan dolphin jump dan dolphin jump melakukan high jump. Begitu raya ini, lompatan tinggi dan oleh domba pada pilihan ini belum mampu mengingatkan dirinya dikejar-kejar tidak berlaksa seperti gajur dan kapau. Kita ingin terbit tentang sekali lagi berdoa. Begitu raya ini, kesempatan yang domba pada pilihan ini untuk melupakan semua, terutamanya seperti adik-adik. Seekor single laut mempunyai leher yang fleksibel. Bagi membuktikan hal tersebut, sebentar sekali lagi juruletik kami akan mengambil 4 ring yang berwarna-warni dan ring-ring tersebut akan dilontarkan ke arah domba. Adakah domba berjaya menyambut ring-ring tersebut? Mari sama-sama melihat. Dimulakan dengan ring yang berwarna swim. Berjaya diikuti ring yang kedua. Juga berjaya ring yang ketiga. Masih lagi berjaya dan yang terakhir juga berjaya. Kita tepukan sekali lagi untuk domba telah berjaya menyambutkan ring tersebut. Ini membuktikan bahawa semula seekor singa jantan kami boleh menyambutkan ring tersebut. Ini membuktikan seekor jantan kami punya leher yang fleksibel yang mampu mengalahkan kepada para panas dan tersebut. Satu lompatan yang terbentuk itu lompatan ke dalam kelurusan lucah. Bagi sesiapa yang ingin ditambah ataupun merangkap video, ada boleh fokuskan keberadaan karabu yang dipegang oleh tujuh detik kami. Dan disebutkan sekali lagi, domba atau melakukan aksi lompatan ke dalam kelurusan. Nampaknya domba busur naik ke tangga baru di ujung sana dan bersedia ditambah. Mari sama-sama saksikan aksi hujan daripada domba. Domba melakukan satu pergunaan, melakukan kopi jam, dan berjaya melakukan hujan. Itulah yang terjadi, lompatan ke dalam gunungan yang kita buat ini. Domba. Dengan ini, mari sama-sama kita tepukan sekali lagi untuk domba. Mereka yang domba. Jadi, kita yang terjadi, bahkan domba melakukan aksi ini yang cukup kali. Dan dibuat itu semua. Bila tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi domba diberikan sebiji bola untuk melakukan permainan basketball, kali ini domba diberikan sebiji bola untuk melakukan satu aksi yang lain dari aksi ekonomi, yaitu basket. Wow, besar sekali kisah-kisah dari bola tersebut. Kita akan lihat di sini, kita akan lihat kemampuan domba mengawal bola tersebut. Sama-sama lagi, domba akan diberikan sebiji bola. Hidung, bisa yang keras serta dipadu dengan leher yang fleksibel mengolah bola tersebut secara perlahan-lahan menuju ke arah juletik kami lalu akan mengimbangi bola tersebut menaiki pentas di atas sana. Itulah adalah usaha daripada domba. Kita akan lihat bagaimana domba akan mengimbangi bola tersebut. Ini adalah aksi yang sukar ya dede. Domba menaiki ada stand di atas sana. Itulah yang ini punya fungsi hidung bisa yang keras lalu naiki stand di atas sana. Berjaya dan menyerah lakukan yang penting pentas dari untuk Kita semua orang yang tidak tahu lagi tentang apa yang ini, tentang fungsi hidup kita sebagai manusia. Nampaknya doa.